Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah hingga saat ini masih belum menerima usulan draft RUU Daerah Khusus Jakarta dari DPR RI. Tito memastikan pemerintah dalam posisi menolak usulan tersebut. Kita belum menerima surat dari DPR berikut draft RUU-nya. Kalau nanti ada, maka nanti pemerintah bahwa presiden akan mengeluarkan surat presiden dalam rangka menunjuk salah satunya adalah saya. Dalam negeri, karena ini berkaitan dengan daerah, ya, daerah khusus Jakarta. Saya akan membaca apa alasan sehingga ada ide penunjukan gubernur, wakil gubernur daerah khusus Jakarta oleh presiden yang sebelumnya selama ini melalui pilkada. Kita akan melihat alasannya apa. Kita menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi itu yang saya ingin tegaskan. Nanti kalau nanti kami diundang, dibahas di DPR, posisi pemerintah adalah gubernur, wakil gubernur daerah khusus Jakarta dipilih melalui pilkada rakyat. Titik, bukan melalui penunjukan. Itu aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.